Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya, Bustan Andisi. Ya guys, terima kasih banyak sudah mengklik video ini. Dan terima kasih juga buat teman-teman yang sudah mensupport, komen, like di video saya sebelumnya. Saya mengucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya. Ya guys, dimanapun kalian yang sedang menonton video ini dari Sabang sampai Merauke, semoga dalam keadaan sehat selalu dan selalu dalam lindungannya. Amin. Ya guys, sudah lama saya tidak upload video ya, sudah hampir 1 minggu lebih kurang ya. Ya guys, karena saya akhir-akhir ini sangat sibuk sekali ya, saya mohon maaf kepada teman-teman yang sudah lama menunggu video-video dari saya ya. Saya dalam bulan ini sangat sibuk kerja guys ya, jadi saya tidak sempat untuk membuat konten untuk YouTube saya ya. Dan kali ini saya menyempatkan diri ya, untuk membuat video reaction lagi. Ya baik guys, kali ini saya sebenarnya ditemani oleh rekan tim saya yang bernama Abang Adam ya. Tapi dia masih di luar guys ya, lagi dalam perjalanan kemari dia bilang. Jadi saya sambil menunggu si Abang Adam ini, saya ya bercerita-cerita dulu kepada teman-temannya tentang kenapa selama ini udah beberapa minggu ya saya tidak upload video. Ya karena saya memiliki kesibukan guys ya. Ya maklum lah teman-teman. Saya ini membantu orang tua ya di kebun, di sawah. Makanya saya tidak sempat untuk membuat konten-konten guys. Dan malam ini saya menyempatkan diri untuk membuat konten reaction lagi ya. Ya guys, itu si Adam sudah datang. Mari saya bukakan dulu pintu ya. Ya guys, ini dia orangnya. Wah, si Abang Adam kita. Oh yang iya, sudah datang ya. Lama tadinya di perjalanan gitu kan. Oh wah, iya. Sampai gitu. Wah, bagaimana macet ya? Macet di situ. Wah. Oh ya, gak apa-apa lah. Saya tadi sambil menunggu Abang Adam, saya bercerita-cerita dulu ya. Ya bang, kali ini kita akan mereact video dari Shakir Daulay. Wah. Ya yang itu ya, ya yang mengcover lagu darinya Aisyah istri Rasulullah. Oh iya, bagus. Yang ya, yang akhir-akhir ini yang banyak dicover oleh musisi-musisi lain ya. Musisi lain ya. Dan saya malam ini untuk memutuskan untuk mereact video darinya Shakir Daulay. Oh iya. Ya, mari nanti kita lihat videonya ya bersama-sama. Tapi sebelum ke video, saya harap kepada teman-teman untuk mungkin teman-teman ingin mengetahui Abang Adam terlebih dahulu ya. Iya. Mari untuk perkenalkan diri dulu gitu. Ya. Nama saya Adam, saya memang ini kali-kali ini memang kami lagi sibuk soalnya ya, ada yang kepentingan yang tidak bisa dielakkan. Iya. Memang kali ini malam ini kami kesempatkan untuk membuat konten-konten ya kan. Iya. Dan Abang Adam juga menyempatkan diri jauh-jauh datang ke sini untuk berkolaborasi dengan saya ya. Iya, betul. Iya. Abang Adam ini juga mempunyai channel guys. Nanti link channelnya saya taruh di deskripsi di bawah video ya. Nanti tolong di subscribe ya guys channelnya Abang Adam ini. Di channelnya Abang Adam ini menyediakan konten-konten seni budaya, seni ya. Budaya, ya. Wisata, di situ, dan juga kuliner ya. Nanti bisa langsung saja guys dicek di deskripsi video linknya ya, akan saya taruh nanti. Ya guys, daripada berlama-lama berbasa-basi, lebih baik kita langsung saja menyaksikan videonya ya. Darinya Shakir Daulay yang mengcover lagu Aisyah istri Rasulullah ya. Ya itu. Ya, mari kita saksikan guys. Ya guys, seperti biasa sebelum berlanjut ke video, mari kita hitung mundur terlebih dahulu. 3, 2, 1, let's go. Ya guys, kita sekarang sudah berada di videonya. Sebelum menyaksikan video darinya Shakir Daulay yang mengcover lagu Aisyah istri Rasulullah ini, alangkah baiknya teman-teman untuk mensupport channel saya ini agar saya lebih giat lagi.
Cover lagu Aisyah istri Rasulullah ini ya. Wah, sangat luar biasa sekali guys. Saya jadi kagum sekali dengan Shakir Daulay ya, yang suaranya juga begitu merdu ya. Orangnya juga ganteng, imut ya. Dia ini mengcover lagu Aisyah istri Rasulullah ini, cover plus video plus lirik ya. Jadi di sini, jadi Shakir Daulay ini mengcover plus video plus lirik ya. Jadi kita sangat enak sekali untuk melihat videonya guys. Kita juga bisa sambil membaca liriknya ya. Dan suaranya Shakir Daulay ini sangat luar biasa sekali menurut saya pribadi ini bang. Bagaimana menurut abang? Kalau saya pun sama. Wah, tadinya bisa menitiskan, waduh. Kalau dihayati, lagunya sangat menyusup sekali ya. Tadinya. Jadi lagu ini sangat recommended banget ya buat anak-anak muda zaman sekarang yang suka mendengarkan lagu-lagu romantis ya. Ini termasuk lagu romantis kalau menurut saya ini bang ya. Karena di dalam lagu ini menceritakan tentang keromantisan Aisyah ya dan Nabi kita Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ya. Di dalam lagu ini menceritakan tentang keromantisannya guys. Bagaimana kita bisa cepat meresapi cerita-cerita beliau ya. Nah, di lagu ini kita sangat cepat meresap ya bang ya. Meresap ke hati ya, kita. Kita sudah bisa membayangkan, oh beginilah cerita Aisyah dengan Rasulullah. Dan beginilah cerita Baginda Nabi kita ya, Nabi kita. Dengan seorang istri Aisyah. Ya, dengan wah sangat luar biasa sekali nih bang ya. Tadinya saya sempat di menit kedua, oh saya mau menjatuhkan air mata tadinya. Iya, sangat menyentuh sekali ya karena lagunya ini.
Karena Sakir Dolai juga suaranya sangat lembut, lembut gitu sekali kan, ya. Lembut sekali. Saya sempat terbayang tadi Bang, bahwasanya saya terbayang bahwa oh beginilah Rasulullah dengan Aisyah ya. Dan ketika Aisyah mau ngambek gitu kan, dan Rasulullah dan Nabi kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam langsung mencubit hidungnya, hidungnya gitu ya, kan. Galerinya. Di situ saya sempat terbayang tadi, oh jadi begini Rasulullah keromantisannya dengan Aisyah ya, dengan seorang istri yang sangat luar biasa ya. Ya guys, mungkin sekian video reaction kali ini dari saya dan Abang Adam ya. Mungkin jika ada kesalahan di dalam pembicaraan kami tentang Aisyah dan Rasulullah tentang video ini ya, kami mohon maaf sebesar-besarnya kepada kalian guys. Ya guys, mungkin sekian video kali ini dari saya. Lebih dan kurang saya mohon maaf ya. Saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak guys sudah menonton video ini sampai habis.